pidana dan anak pidana tersebut dalam lajur 2 dan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribunan, saat ini sudah berada di lapas kelas 2B Warung Kiara. Ya, dilakukan nomor pemberian remisi kepada narapidana Subandi alias Abai bin Atmaja, besaran remisi yang diperoleh 2 bulan dan seterusnya sampai dengan nomor urut 886. Nama Zulfikri alias Fikri bin Jajat, besaran remisi yang diperoleh 3 bulan. Kedua, putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan pembetulan sepenuhnya. Ya, ratusan narapidana di lapas kelas 2B Warung Kiara Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mendapatkan remisi atas nama Menteri Hukum dan HAM PRI, Patat Tumun Potongan Masa Tahanan dari mulai 2 bulan dan sebagainya. Informasi kami dapat juga ada yang sampai langsung bebas. Namun di kepastiannya nanti kita akan coba mendengarkan keterangan dari pihak PKS yang ada di lapas kelas 2B Warung Kiara. Laporan rekapitulasi pemberian remisi umum pada lapas kelas 2B Warung Kiara. Kita dengarkan. Kamis 17 Agustus 2023, data WBP, jumlah penghuni, tahanan laki-laki 304 orang, tahanan perempuan 11 orang, tahanan anak laki-laki 4 orang, tahanan anak perempuan nihil. Total tahanan 319 orang, narapidana laki-laki 886 orang, narapidana perempuan 22 orang, narapidana anak laki-laki 1 orang, narapidana anak perempuan nihil. Total narapidana 909 orang. Total keseluruhan jumlah penghuni 1228 orang. Usulan remisi umum 17 Agustus tahun 2023 per tanggal 8 Agustus 2023 terangkan sebagai berikut. Jumlah penghuni per tanggal 8 Agustus 2023 1198 orang. Tahanan 281 orang. Dalam kurung tidak berhak mendapatkan remisi. Narapidana 917 orang. Jumlah narapidana yang diusulkan remisi 886 orang. Jumlah narapidana yang tidak diusulkan remisi 31 orang. Keterangan 5 orang gagal PP. 5 orang sedang menjalani pidana pengganti garis miring subsidiar. 4 orang terdaftar dalam register F. 5 orang belum memenuhi syarat administrasi. Usulan remisi belum menjalani pidana penjara 6 bulan. 12 orang harus diusulkan remisi keterlambatan administrasi. Remisi yang sudah turun berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI sebanyak 886 orang. Remisi yang masih diproses atau menunggu SK Menteri Hukum dan HAM RI nihil. Narapidana yang mendapatkan RU2 atau yang langsung bebas sebanyak 8 orang. Besaran yang diperoleh 1 bulan sebanyak 124 orang. 2 bulan sebanyak 249 orang. 3 bulan sebanyak 268 orang. 4 bulan sebanyak 140 orang. 5 bulan sebanyak 88 orang. 6 bulan sebanyak 17 orang. Total berangkat dari sini 886 orang. Dibuat di Sukabumi pada tanggal 17 Agustus 2023. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Irfan NIP 1976 108 1030 200 00121. Baik, ya, Tribunus, kita dengarkan tadi sekitar 800-an narapidana mendapatkan remisi dan 8 orang diantaranya langsung bebas. SK remisi umum secara simbolis kepada perwakilan narapidana. Pada perwakilan narapidana dimohon untuk menempati tempat yang telah di lapas kelas 2B Warung Kiara. Ini para petugas pengibar bendera, petugas upacara yang menggunakan narapidana akan mewakili secara simbolis pemberian remisi umum bagi narapidana dan juga pembinaan dalam rangka di lapas SDB Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Baik, berkenan kepada Wakil Bupati Sukabumi untuk menyerahkan didampingi oleh Kepala Lapas Kelas 2B Warung Kiara.
pemberian remisi diberikan simbolis oleh Wakil Bupati Sukabumi, Pak Yosomanti, dan juga ada Kalapas Kelas 2B Warung Kiara. Menteri bisa kita lihat salah jurnal surat kepada warga binaan diserahkan selanjutnya. Baik, Tribuner, saat ini proses pemberian remisi masih berlangsung secara simbolis diserahkan oleh Wakil Bupati pada perwakilan dari narapidana yang mendapatkan remisi. Baik, selanjutnya untuk sesi foto bersama terlebih dahulu, ya persilakan. Diperlihatkan itunya Pak, di remisinya. Lihat di suratnya, dibuka, buka, dibuka. Nah, begitu. Sip, mantap. Iya, silau kan, silau. Backlight, backlightnya, aman, aman. Backlight apa ganti HP? Izin bapak, 3, 2, 1. Terseru aja backlight. 3, 2, 1. Pancar juga. Ah, Eka Yunan, kita pecat beres sampai jarang kaya. Selanjutnya, penyerahan sarana dan prasarana. Sampai jarang isan beres. Ayo, oke lah. Bapak Kuri pada Lapas Kelas 2 B Warung Kiara. Ya, Pak Irfan, kalau Lapas Kelas 2 B Warung Kiara mendapatkan pemberian sarana olahraga dari Pemda Kabupaten Sukabumi. Baik, penyerahan selesai. Baik, Pak Tribuners, itu dah. Penyerahan remisi bagi para tahanan. Nanti kita akan coba berbincang langsung dengan Kalapas ataupun dengan Wakil Bupati kaitan pemberian remisi tersebut. Sekian dulu dapat saya sampaikan, Rizal Jaudin melaporkan dari Lapas Kelas 2B Warung Kiara Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jangan lupa like, share, dan tonton video Tribun Jabar. Terima kasih.